Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru untuk Anda KPM PKH dan BP Inti, para pemegang kartu KKS Merah Putih yang sampai saat ini masih menunggu-nunggu belum cair bantuan PKH tahap kelima maupun BP Inti alokasi bulan September dan Oktober. Ada kabar terbaru pada hari ini yang begitu indah penuh kegembiraan terkait update pencairan bantuan PKH tahap 5 dan BP Inti alokasi bulan September dan Oktober. Pada hari ini proses pencairannya benar-benar sudah banyak para KPM yang baru saja diambil bantuannya, dan terpantau pencairannya saat ini masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara hingga malam hari nanti. Saya ucapkan selamat berbahagia terlebih dahulu bagi Anda KPM PKH dan BP Inti yang sudah pada cair bantuannya, dan bagi para KPM yang belum cair ini harap bisa bersabar. Pencairannya ini masih dicairkan bertahap dan berbeda-beda di masing-masing wilayah. Akan ada beberapa termin pencairan. Saya doakan bagi para KPM yang sudah yang belum cair, semoga pada hari ini juga di daerah Anda bantuan PK tahap kelima maupun BP Inti September dan Oktober semoga akan segera menyusul cair. Amin ya robbal alamin. Dan berikut terpantau ada KPM di daerah ini yang baru saja terpantau cair bantuan sosialnya PKH tahap kelima dan BP Inti September dan Oktober. Langsung saja yang pertama terpantau ini untuk di daerah Cianjur, Jawa Barat juga sudah mulai cair, baru saja diambil. Daerah Cianjur ini cair melimpah senilai Rp800.000 di kartu KKS Bank BNI PKH BRI Cianjur yang cair Rp800.000. Kemudian selanjutnya di daerah Jawa Tengah, komponen balita plus 1 SMK juga sudah cair PKH Bank BRI tahap kelima September dan Oktober. KPM ini dari Jawa Tengah cair senilai Rp850.000. Alhamdulillah proses pencairannya saat ini masih bertahap dan berbeda-beda di masing-masing wilayah. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.